Kak Irfan lihat tayangan dulu ya. Ada ibu kamu juga ingin menyapa. Yuk, ini dia. Saya Asli, ibu dari Ahmad. Ahmad anak ketiga dari keempat bersaudara. Ayahnya Ahmad meninggal tahun 2014 karena sakit. Ahmad itu dari kecil udah kelihatan sikap dewasanya, paling mengerti, paling ngomong. Diem anaknya, tapi diemnya itu seperti mikir gitu. Alhamdulillah, anak-anak saya itu mengerti kondisi ibunya. Jadi mereka membantu saya dengan cara mereka. Tapi di pesantren suka kangen ibu nggak? Kangen dia. Lihat tadi jadi kangen ayah juga ya. Iya. Sebetulnya di sini juga kan sudah disediakan kursi buat orang tua Ahmad ya. Kalau ayah memang sudah meninggal, ibu di sana sebetulnya bisa duduk dengan umi yang lain sama bunda yang lain ya. Tapi kamu harus sabar. Kamu mengerti ibu harus ngurus adik kamu ya. Tetap sayang sama adik kamu juga, ya. Berat ya. Kadang kalau ngeliat anak-anak lain, usianya kok sama aku, sama-sama 9 tahun. Tapi kok mereka masih bisa dapat kasih sayang langsung sama ibunya ya, sama ayahnya gitu. Kalau kamu kangen sama ibu, sama ayah, panggilannya ayah. Bapak, sama ibu, sama bapak, kita lihat beberapa foto ibu dan bapak ya. Mudah-mudahan rasa kangen kamu terobati ya. Kita lihat, ada adik-adiknya juga. Adik kamu ya, namanya siapa? Faza. Ah, semuanya tuh semua dukung kamu. Jadi walaupun mereka tidak di sini, mereka sengaja lo kirim foto-foto ini supaya amat semangat di sini juga. Itu almarhum bapak ya. Ganteng lo bapak tuh kayak kamu. Suka doain mereka kan? Itu almarhum bapak ya. Kalau ibu lagi nonton, kamu mau ngomong apa ke ibu? Ahmad kesini ya. Ahmad kangen. Ahmad kangen. Dan dipeluk ibu. Dan dipeluk ibu. Dan dipeluk ibu. Di sini kan banyak orang tua, teman-teman kamu juga. Bunda Umi juga siap kok memberikan perhatian kepada Ahmad ya, Bu ya. Ahmad ini tampak seperti tertutup, berpikir, dan dalam sekali ya untuk usianya Ahmad seperti ini. Begitukah? Memang Ahmad yang kami lihat memang anaknya sangat tawadu. Kami melihat juga dia mencoba mengamalkan apa-apa yang diajarkan di pondok. Ya. Betul-betul mudah-mudahan kelak ya betul-betul menjadi anak yang bertakwa. Insya Allah. Dan kalau untuk ibunya, alhamdulillah Ahmad sangat memahami sekali. Ibunya tidak bisa datang ke sini karena memang di samping Ahmad masih mempunyai adik yang umur 3 tahun. Tapi ibunya ini sekarang jualan membuat kue. Jadi ada kesibukan dia untuk mencari nafkah, keluarga. Menghidupi keluarga dengan membuat kue. Itu yang dijual, dibuat dan dipasarkan di sekitar Tegal tersebut. Jadi kalau ibu kesini jadinya terhenti usahanya tersebut ya. Ahmad mengerti insya Allah ya. Iya.
Jadi kalau misal sampai nanti selesai ini acara, ibu kamu juga tidak sempat untuk hadir, jangan membencinya ya. Tetap hormat kepada ibu ya. Jangan ada dendam juga ya. Ibu tetap sayang dengan caranya. Nanti kumpul lagi di surga bersama dengan papa, kakak-kakak sama adik ya. Kumpul lagi semuanya ya, walaupun sudah terpisah sekarang ya. Kembali kita melihat perjuangan seorang anak untuk bisa berdiri di kakinya sendiri di usianya yang masih belia. Tetap ada harapan mudah-mudahan ibu bisa di sini ya. Ya tetap kalau bisa hadir, kamu tetap harus semangat. Oke? Ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.